Seperti inilah gingerbread house atau rumah roti jahe berukuran raksasa yang dipajang di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya. Gingerbread house berukuran 2,5 x 2,5 meter ini menggunakan ratusan buah roti jenis hard roll, soft roll, roti jahe, dan French bread. Di mana untuk membuat roti tersebut menghabiskan bahan hingga 150 kg tepung, 25 kg gula, 10 kg mentega, 5 kg telur, dan 5 kg bubuk kayu manis, serta 2 kg bubuk jahe. Menariknya, ratusan potong roti ini bukan ditempelkan dengan lem, namun dengan putih telur yang dikocok. Dipadukan dengan ornamen pendukung seperti boneka salju dan pohon Natal, membuat rumah roti yang terinspirasi dari salah satu gereja di Surabaya ini semakin indah. Untuk membuatnya dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan lamanya. Tak heran kehadiran gingerbread house ini menjadi daya tarik bagi pengunjung hotel karena menjadi spot foto Instagramable. Bagus sih, unik. Baru pertama kali aku temuin di Surabaya dan konsepnya juga unik sih, kue-kue gitu. Jadi menambah spot foto yang Instagramable. Oh, ya tadi foto-fotoin ya, deh? Iya, sempat foto-foto. Oke, berarti menurut Mbak ini karya yang artistik nggak sih? Iya, kayak artistik banget. Rumah roti jahe sendiri akan menghiasi selasar lobi hotel hingga awal tahun baru 2020 mendatang. Selvi Wang, CTV.